saudara, dunia komedi tanah air kembali berduka. Komedian senior Christian Barata Nugroho atau lebih dikenal Polo Sri Mulat meninggal dunia di usia 61 tahun. Polo meninggal karena penyakit paru-paru yang ia derita. Polo menghembuskan nafas terakhirnya di usia 61 tahun di Rabu siang, saudara, di Rumah Sakit Anna Medica Bekasi Utara, Kota Bekasi. Menurut keluarga, sebelum meninggal, kondisi Polo sempat membaik. Asalnya setiap hari Polo harus menggunakan oksigen untuk membantu pernafasannya. Namun pada Rabu pagi, Polo sempat batuk darah dan dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Tak hanya kerabat dan juga saudara, teman-teman komedian dan juga artis turut melayat ke rumah duka ini, saudara. Salah satu sahabat sesama komedian sempat bercerita jika Polo memang memiliki riwayat sakit yang belakangan ini kambuh. Rencananya, saudara, jenazah Polo akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur pada esok hari. Masalah sakitnya Pak Polo itu sudah 3 kali ini sakit, yaitu sakit paru-paru ya. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu juga sakit paru-paru, itu sampai berbulan-bulan terus sembuh. Terus kedua kalinya sekitar 2020 ya, pas COVID itu juga kena serangan paru-paru juga sampai sebulan lebih. Dan di situ dinyatakan sembuh total, tidak bisa ada virus. Nah, ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih.